Okay. Hai bro. So ya. Saya mau last topic. Orang sini. Oke, yuk cuy ya. Selamat datang kembali di channel Yakale TV. Oke, sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu cuy ya. Jadi di video kali ini gue akan unboxing. Anjas. Unboxing mas topic. Oke, unboxing ya. Jadi di belakang saya seperti biasa ada mas topic ya. Sebenarnya mas topic jadwalnya besok, tapi sekarang udah sampai cuy. Ya oke, di video kali ini gue akan unboxing suatu barang ya. Suatu barangnya yaitu adalah semacam barang ya. Ya semacam barang ya. Ya jadi barangnya yaitu ini. Tapi yang dulu ini. Ini adalah tas sangat bersejarah banget. Belinya itu 2020 awal ya. Hitungannya 2020 awal cuy, Januari cuy. Dan ini adalah tas pertama yang gue punya. Dan ya, ini adalah tas terbaik menurut gue cuy dulu, tapi karena sekarang udah apa itu mas tempat namanya doll, lost doll, lost doll, dan copyright gak diduit. Nah ini karena god doll gitu ya guys ya, jadi ya emang wajib ganti cuy. Dan di sini adalah audionya ya cuy, jadi kalian jangan tanya-tanya ini apa gitu loh, soalnya aku belum beli audio yang mahal. Iya, oh. Di sini belum. Karena belum itu, guys. Belum benar-benar belum. Ya udah. Kita mau bahas apa sih hari ini ya? Gitu aja cuy. Pokoknya video singkat, video simpel, yang penting kalian terhibur gitu ya, cuy. Seperti wawancara gitu. Kita depan kamera seperti ini gitu. Mas Topeng, enggak usah lama-lama lagi ya. Ini seperti biasa ya. Ada kiriman dari pak dari luar gitu ya, cuy. Kan pakai dulu itu, Pak. Dari langit cuy. Nggak mas topik ini ya. Oke ya, ini tasnya murah sekali ya cuy ya. Tasnya murah sekali ya, bisa dilihat dari sini ya. Pokoknya bisa dilihat dari sini. Soalnya ini gue bikin otomatis kameranya. Jadi di sini gue belinya kemarin itu di suatu aplikasi di Play Store, aka gue gak diendosin, jadi gue gak sebutin lah ya. Tapi salah satu namanya di Play Store yaitu Shopee guys. Ya udah itu. Ya itu adalah gue belinya kemarin di Shopee ya, dengan harga 120 ribuan sesama ongkirnya yaitu ongkirnya gratis karena gue dapat dari Shopee juga gitu ya. Kalian main Shopee terus aja guys, biar gratis gitu. Gue enggak di dosen Shopee loh cuy. Jadi tas ini itu datangnya kemarin cuy, hari Rabu ya cuy ya. Ini kan hari Kamis gitu ya syutingnya, tapi uploadnya enggak tahu ya. Dan ya ini gue belum buka sama sekali, dan hari ini gue akan buka dengan harga 100 ribuan. Apakah hasilnya memuaskan ataupun enggak ya? Nanti kalau hasilnya memuaskan kita kasih bintang 1, tapi kalau hasilnya enggak memuaskan kita kasih bintang 5 cuy. Gile lu bro. Enggak lah cuy. Ya yang penting kita buka aja lah cuy barangnya cuy. Hari ini gue gak pakai cutter juga ya. Kalau cutter sih ada, cuma kita pilih manual aja itu ya. Kita juga simpel juga loh. Gak gini aja udah bisa. Nah. Kita memilih warna. Kemarin tuh ada pilihan warnanya itu ya, tapi gue pilih warna hitam sih. Karena gue suka warna hitam juga. Hampir semua baju, celana itu hitam semua cuy. Kalau gak percaya, DM aja mas Topik. Tapi mas Topik gak punya Instagram, jadi Facebook inbox aja. Ya, simpel sih, ya gak niat. Tapi dengan harga 100 ribuan ya maklum aja lah cuy ya. Kalau pengen mahal ya ada, cuma gue kurang enak aja. Soalnya kamera gue ini kecil guys, kamera mirrorless M3 gitu loh, jadi kan kecil. Tas ini pun aja menurut gue itu kebesaran sih. Tapi gue udah punya tas satu juga cuy, yang tas begini itu hadiah dari kemarin beli kameranya gitu. Ya tas gini. Jadi gue punya 3 tas cuy. Nah ini kenapa gue pilih tas ini, karena nanti kalau semisal gue pergi gitu ya bersama Mas Topik terutama, soalnya Mas Topik itu orangnya cangkemnya yang terada gak ganas guys gitu loh. Kalau rusak sedikit itu tuh langsung disuruh ganti gitu loh. Nah, tapi demi kebaikan bersama gitu loh. Nah ini seperti ini ya. Nah modelnya seperti ini cuy, udah dibenerin ini. Bayangin kan kita kan benerin sendiri gitu ya cuy. Nah modelnya seperti ini dan
Jadi gini itu ada gininya biar biar enak gitu ya. Terus kita nanti buka gini, bread. Terus ini ada dalamannya ya. Wih, ada mantelnya cuy. Dengan harga 100.000 kita dikasih mantul cuy. Anjay emang. Kok kecil ya. Kayak gini. Gunanya mantul kan gini. Gitu ya cuy. Ini ada slot 3. Slot 3. 1, 2, 3. Nanti di sini gue akan kasih cam-nya. Terus di sini kameranya. Terus di sini alat-alatnya semua cuy. Tapi kalau gue sih kelihatannya pengen satu aja cuy. Yang satunya biarin biarin besar. Seperti ini cuy. Nah, ini kameranya sama cam-nya, terus ini nanti biar rada longgar cuy, soalnya barunya banget, banyak banget gitu. So, ada baterai, ada cas, terus ada kabel-kabel banyak gitu loh cuy. Jadi banyak banget tuh. Banyak banget bawaan gitu. Nanti kan kalau di sini kan aman. Nanti kalau di sini aman. Mantap. Ya untuk harga 100 ribuan sih keren sih ini. Soalnya belakangnya masih ada cuy. Nah, belakangnya masih ada. Keren. Ini tempatnya di depan sih ini ya cuy, ternyata cuy. Nah jadi gini, dibuka sini tuh ini ada itu. Nah, keren dah. Dengan harga 100 ribuan sih menurut gua keren sih ini. Ya, bentar. Oke cuy, karena baterainya habis ya. Jadi ini apa sih? Oh. Ya udah cuy. Jadi segitu dulu ya unboxing kali ini. Nanti kita akan segalanya kita unboxing dengan simple dan secara santuy ya. Secara gue sendiri ya. Soalnya ini enggak diindus cuy. Kalau diindus mah kita bikin video yang keren gitu. Ya karena walaupun enggak diindus kan harusnya keren banget. Enggak, gue apa adanya aja gitu. Ini realnya gue gitu. Nah, ini seperti ini ya cuy ya. Jadi kalau kita pakai seperti ini. Jadi enak seperti ini juga bisa dipanjangin cuy. Seperti biasa ya, bisa dipanjangin sampai segini. Nah, bisa dipanjangin. Nah, jadi kayak ibu-ibu rempong. Saya masih. Iya, gitu lah tuh ya. Bisa sampai panjang tuh. Tapi kalau gue pribadi sih, pengennya sih seperti ini aja gitu. Soalnya tuh kameranya nggak berat-berat amat gitu. Rekomendasi juga sih buat kamera DSLR atau sebagainya gitu ya cuy ya. Apalagi buat nyimpen lensa, lighting, flash, atau apapun itu ya cuy ya. Ini gimana sih? Gue beli sendiri, gue dapet sendiri kan cuy. Nah. Buat kalian yang pengen beli ini, silakan aja kunjungi di Shopee cuy ya. Banyak kok pilihannya, bukan hanya ini aja gitu. Cuma ini yang paling murah. Harganya 100.000 yang seperti ini. 120.000 lah tepatnya. Dan mungkin kalian kalau beli yang di bawahnya lagi pasti ada cuy. Kayak yang ini. Kayak yang ini tuh harganya cuma 20-50.000-an cuy. Kalau yang ini ya. Ini kan biasanya yang dipakai buat anak-anak yang rental-rental gitu ya. Rental-rental kamera gitu ya. Daripada kalian ngerental, mending kalian beli dah, sumpah. Soalnya kalau ngerental itu ibarat kata seminggu kalian rental 3 kali ya. Udah dikaliin 50 kali 3 kan 150. Dan kalau kalian kumpulin itu 1 tahun, dan mungkin udah bisa beli kamera kok. Walaupun itu murah cuy. Yang penting itu lensanya cuy. Kalau lensanya mahal itu, wah hasilnya bagus cuy. Tapi kalau kalian nggak bisa ya sama aja gitu. Ya udahlah cuy, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Subscribe juga channelnya Mas Topik. Coming soon. Tak ya Mas Topik. Ya udahlah cuy ya. Ya jangan lupa untuk subscribe Mas Don Motovlog dan don 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 cocoknya di sini tuh kalian sehat selalu dan lancar rezekinya selalu, men. Mantap. Ah, mantap. Ya udah cuy, ya thank you, dadah.